Isaac Coastman TV. Assalamualaikum. Terima kasih kerana masih lagi menonton channel Isaac Coastman TV. Baiklah, macam apa yang korang dapat tengok dekat depan aku ni. Hari ni aku akan cuba seteguk dua jus buah-buahan. Depan aku ni ada tiga jenis buah. Pertama adalah tembikai, buah kelapa dan juga buah nanas. Dan untuk video istimewa hari ni, aku nak ajar kat korang resipi mudah tiga buah-buahan ni, okey? Tekak aku dah gila tak sabar nak cuba resipi-resipi mudah ni. So, jom tengok aku makan. Minum. Bismillah. Oh, tersumbat. So, untuk air tembikai lychee ni, senang saja. Tembikai kisar, letaklah air lychee tin ataupun longan. Lebih kuranglah, ikut korang suka yang mana. Tapi, aku tak jumpa lychee, so aku pakai longan. Sama saja, letak ais. Terus boleh minum. Bismillah. Sejuk. Ini buah longan dia. Bismillah. Manis. Kalau korang nak kurangkan manis, korang kurangkan sirap longan tu atau sirap lychee tu. Mesti sihat. Okey, seterusnya adalah Sprite nanas. Kisarkan buah nanas, kemudian tuang sedikit air Sprite. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Tersumbat. Yang ni mungkin manis sikit sebab nanas dah manis, letak pula air Sprite yang manis tu, double manis.
Sebenarnya ice pack tu dia macam bagi rasa masam-masam sikit. Kemudian ada rasa carbonated tu lah. Masam-masam manis. Whoop. So kita kacau sikit air kelapa dengan air coke. Kemudian kita letak ada float ice cream vanilla tadi. Bismillah. So basically ice cream vanilla dengan coke tu memang dah ngam dah. And then dia ada rasa kelapa sikit-sikit. Woo. Sejuk-sejuk. Ice cream dia. Okay, aku rasa cukup lah untuk setakat ni. Aku rasa dah banyak-banyak minuman belum puasa ni kan. Jus buah juga baru puas hati. Sebab kalau korang suka video ni, jangan lupa like video ni. Yang mana belum subscribe, make sure korang subscribe. Tanda korang support channel Aizil Osman TV. See you untuk video kali ni. Sebarang cadangan ataupun komen korang boleh tulis kat ruangan komen di bawah. Menu raya. Nak shoot video apa ni? Kita jumpa lagi dalam video yang akan datang. Bye-bye. Assalamualaikum. Yeah.